pakai baju terbuka di bagian dada, posisi tangan Fuji saat foto disanjung. Fuji, adik ipar Vanessa Angel, terlihat menikmati liburan di Bali bersama keluarganya. Dia juga bertemu dengan seleb TikTok Chandrika Chika di sana. Padahal seperti diketahui, Chandrika Chika sempat menyindir Fuji di sosial media karena tengah dekat dengan Torik Halilintar. Nah, siapa sangka kalau Fuji dan Chika malah akrab saat bertemu. Mereka pun membuat video dan foto bersama. Namun dari banyak foto serta video yang dibagikan mereka maupun teman-teman keduanya, sosok Fuji yang paling disorot. Terutama saat melihat pose Fuji di beberapa foto dan video yang tersebar. Tampak di setiap foto dan video, Fuji yang mengenakan baju model V-neck sehingga membuat bagian dadanya terekspos selalu ditutupi oleh tangan. Netizen sontak dibuat salfok dengan sikap Fuji. Mereka menilai kalau Fuji sopan karena meski memakai baju terbuka namun berusaha menutupi bagian dadanya. Si Fuji sopan ya, meskipun pakai baju model V-neck, pasti foto atau video ditutupin itu belahan, komentar netizen. Salfok sama tangan Kak Fuji yang setiap kali foto selalu nutupin dadanya. Love you Kak Fuji, komentar yang lain. Galfok sama tangannya Fuji, didikannya bagus ya, ditutupin pas foto, timpal yang lainnya. Salfok Fuji nutupin dadanya terus, mungkin dalam hati terdalamnya dia sedikit gak nyaman karena bajunya terbuka. Berarti, Fuji masih ada rasa malu karena didikan ayahnya juga. Kalau yang ono terbuka pede aja guys, komentar netizen malah membandingkan. Nah, gimana kalau menurut kamu guys? Lihat gaya Fuji saat foto dan tangannya nutupin bagian dada.